Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Mas Kisani Kasmoy, Isuzu Malaysia, Sinar Merhad. Saya akan menunjukkan kepada anda di mana kawasan, di mana keadaan yang sesuai untuk kita menggunakan differential lock. Dan sekarang kita akan dapat tunjukkan perbezaan antara penggunaan diff lock ataupun tidak. Saya akan tunjukkan demonstrasi follow tanpa differential lock. Kita hanya boleh menggunakan differential lock semasa dalam keadaan follow sahaja. Untuk mengaktifkan differential lock, kita perlu menekan butang di sini. Dan selepas butang ini ditekan, kita akan nampak lampu differential lock berwarna hijau sudah bernyala. Sekarang saya sudah mengaktifkan differential lock dalam keadaan follow. Ini memudahkan Isuzu D-Max untuk bergerak ke hadapan tanpa masalah. Yang kita nampak sekarang ni, terrain yang kita ada sekarang ni, ini di mana di kawasan-kawasan yang memerlukan diff lock, differential lock. Nampak kan apa yang kami ingin tunjukkan dengan our new Isuzu D-Max X-Terrain dengan penggunaan diff lock, di mana lokasinya, di mana keadaannya, di mana tempat yang kita memerlukan untuk menggunakan differential lock. Dan fungsi ini amat sangat membantu anda jika anda memandu di kawasan sebegini, sebab Borneo Safari memang sangat-sangat mencabar, terrainnya sangat-sangat mencabar. Jadi dengan kenderaan seperti ini, kita dapat menakluk Borneo Safari. Dan jika anda berminat dengan Isuzu D-Max X-Terrain, anda boleh hubungi pakar jualan kami yang terdekat. Terima kasih.